Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la illa billahil aliyyil Tajalli merupakan istilah tasawuf yang berarti penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas Istilah ini berasal dari kata tajalla atau ya tajalla yang artinya menyatakan diri. Konsep tajalli bertitik tolak dari pandangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya sebelum ada alam ingin melihat dirinya di luar dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka dijadikannya lah alam ini maka dengan demikian alam ini merupakan cermin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ia ingin melihat dirinya Ia melihat pada alam Di dalam versi lain diterangkan bahwa Tuhan berkehendak untuk diketahui Maka ia pun menampakkan dirinya dalam bentuk tajalli Proses penampakan diri Tuhan itu diterangkan oleh Ibnu Arabi menurutnya zat Tuhan yang mujarat, unik dan transcendental abstrak gaib itu bertajalli dalam tiga martabat melalui sifat dan asmanya yang pada akhirnya muncul dalam berbagai wujud empiris ketiga martabat itu adalah martabat ahadiyah martabat wahidiyah dan martabat tajalli suhudi yang pertama pada martabat ahadiyah wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak lagi mujarat tidak bernama lagi tidak bersifat karena itu ia tidak dapat dipahami atau dikhayalkan pada martabat ini Tuhan berada dalam keadaan murni bagaikan kabut yang gelap tidak sesudahnya tidak sebelumnya tidak terikat tidak terpisah tidak ada di atas tidak ada di bawah tidak mempunyai isim atau nama tidak musamma tidak dinamai pada martabat ini Tuhan tidak dapat dikomunikasikan oleh siapapun dan tidak dapat diketahui kemudian yang kedua martabat wahidiyah adalah penampakan pertama ta'ayun awal atau disebut juga martabat tajallijat pada sifat atau fa'id akdas limpahan paling suci. Dalam peringkat ini, zat yang mujarrat itu bertajalli melalui sifat dan asmanya. Dengan tajalli ini, zat tersebut dinamakan Allah, pengumpul dan pengikat sifat-sifat dan asma yang Maha Sempurna, Al-Asmaul Husna Allah, akan tetapi sifat dan asma itu sendiri identik dengan zat. Di sini kita berhadapan dengan zat Allah yang esa, tetapi ia mengandung di dalam dirinya berbagai bentuk potensial dari hakikat alam semesta, ayan, sabita. Yang ketiga martabat tajalli suhudi disebut juga faid mukaddas limpahan suci dan ta'yun sani penampakan diri peringkat yang kedua pada martabat ini Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli melalui asma dan sifatnya dalam kenyataan empiris dengan kata lain melalui firman kun jadilah maka ayan sabitah secara aktual menjelma dalam berbagai citra alam empiris. Dengan demikian, alam ini tidak lain adalah kumpulan fenomena empiris yang merupakan mazhar wadah tajalli Tuhan, alam yang menjadi wadah tajalli itu sendiri merupakan wujud atau bentuk yang tidak ada akhirnya. Ia tidak lain laksana arat Sifat yang datang kemudian, dan jauhar, substanti dalam istilah ilmu kalam. Selama ada jauhar, maka arat akan tetap ada. Begitu pula dalam tasawuf, menurut Ibnu Arabi: "Selama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam akan tetap ada." Ia hanya muncul dan tenggelam tanpa akhir konsep tajalli Ibnu Arabi kemudian dikembangkan oleh Syekh Muhammad Isa Sindi Al burhanpuri ulama India abad ke-16 yang lazim disebut martabat 7 Selain dari tiga yang disebut dalam konsep si tajalli yang dikemukakan Ibnu Arabi empat martabat lain dalam martabat 7 adalah yang pertama martabat alam arwah Yang kedua martabat alam misal Yang ketiga martabat alam ajasam Dan yang keempat martabat insan kamil Yang pertama martabat alam arwah adalah Nur Muhammad Yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala dari nurnya Dan dari Nur Muhammad inilah muncul roh segala makhluk yang kedua, martabat alam misal adalah diferensiasi dari Nur Muhammad itu dalam rupa roh perseorangan. Seperti laut melahirkan dirinya dalam citra ombak. Yang ketiga, martabat alam ajesam adalah alam material yang terdiri dari empat unsur, yaitu unsur api, angin, tanah, dan air. Keempat unsur material ini menjelma dalam citra lahiriah dari alam ini, dan keempat unsur tersebut saling menyatu dan suatu waktu berpisah. Adapun martabat insan kamil atau alam paripurna merupakan himpunan segala martabat sebelumnya. Martabat-martabat tersebut paling jelas kelihatan terutama sekali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut insan kamil manusia yang sempurna. Tajalli Tuhan dalam insan kamil ini terlebih dahulu telah dikembangkan secara luas oleh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili tokoh tasawuf di dalam karyanya Al Insan Al Kamil fi Ma'rifat Al Awakir wa Al Awil manusia sempurna dalam mengetahui Allah sejak akhir dan awalnya baginya wadah tajalli Tuhan yang paling sempurna adalah Nur Muhammad Nur Muhammad ini telah ada sejak sebelum alam ini ada ia bersifat kadim lagi ajali Nur Muhammad itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam berbagai bentuk para nabi yakni Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam dan lain-lain hingga dalam bentuk nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berpindah kepada para wali dan berakhir pada wali penutup Khatam Awliya' Yaitu Isa Alaihissalam yang akan turun pada akhir zaman. Demikianlah proses penampakan diri Tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam semesta. Wadah tajallinya yang paling sempurna adalah insan. Sementara insan yang paling sempurna sebagai wadah tajallinya ialah insan kamil dalam wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.